Borang Eksperimen 2. Kaji situasi berikut. Cadangkan satu hipotesis untuk menyiasat situasi di atas. Berdasarkan maklumat yang diberikan di atas, cadangkan satu eksperimen untuk menyiasat tekanan yang dihasilkan dengan menggunakan radas-radas berikut. Huraian anda harus mengandungi kriteria berikut. Tujuan eksperimen, mengenal pasti pemberi ubah senarai bahan radas, prosedur dan kaedah serta penjadualan data. Mari kita selesaikan dengan borang eksperimen 2. MV merujuk kepada pemberi ubah dimanipulasi. RV merujuk kepada pemberi ubah bergerak balas. CV merujuk kepada pemberi ubah yang dimalarkan. Mari kita isi borang ini bersama-sama.